kabar yang baru saja dilamar sampai kabar yang menyedihkan. Ya, tapi yang pasti di balik semua cerita ini apa yang ingin Mama sampaikan pesan untuk Kakak sebelum kita pisah? Kakak harus jadi anak yang kuat. Ingat Mama, ingat Papa. Insya Allah Kakak mendapatkan jodoh yang lebih baik dari Kakak. Amin. Banyak yang aminin. Banyak yang aminin. Sinta sendiri ada pesan untuk calon suami? Pesannya apa ya? Karena masih baru gak ada yang bisa dipesan-pesanin lah intinya ya. Gak mau kita pesan sama baju apa, mau kawinan gitu apa. Intinya saling belajar dulu. Kita kan masih sama-sama baru ya. Baru kenal. Kalau pengantin baru? Ada yang ingin dikatakan? Kita love you lah, I love you. Buat siapa nih? Buat siapa? Hah? Buat siapa dulu nih? Iya, buat istri. Buat istri. Buat istri Adinda. Inilah kandamu yang sekarang, yang penuh kekurangan dan penuh keterbatasan. Maka jika memang pernikahan dengan kanda ini membuat tidak membuatmu lebih dekat kepada Allah, kanda siap melepasmu. Kanda siap memberikan dirimu pada orang yang lebih pantas, yang lebih bisa membimbingmu. Oke. Baik, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi besok hanya di Duanis, obrolan manis. Hey.